ini Megapol. Terus ini sama sama ini gue. Ini juga sama nih. Ini juga tadi kita coba itemnya sadis. Itemnya sadis. Good morning from Tokyo. Hari ini we're going to enjoy Tokyo and we're going to take you with us. Shibuya. Kita mau ke Shibuya. Naik metro. Aku sih ikut Dewi aja. Dewi yang biasa beli tiket. Jadi tour guide. Aku hanya mengekor di sampingnya. Aman lah naik Shibuya sama Dewi di Jepang pula. Di sini banyak toko yang kawaii-kawaii tuh cewek-ceweknya. Fashionable. Kalau beruntung ada cewek-cewek yang dandanannya gemes-gemes tematik. Oh, Devi belum matang. Ini ya di Jepang. Di Jepang itu mereka pakai blushnya tuh bener-bener kayak gini loh. Bener-bener di seluruh pipinya kayak gini. Aku nyobain sama Dewi kemarin ya beberapa hari lalu pakai blush kayak gini. At the end of the day itu udah hilang. Ini krim kayaknya nih, krim cheek. Tuh, iya si Madam Kate. Udah nyoba-nyoba lipstick lagi. Kan ini kayak lip cream. Milky white. Oh, enak dipakai. Jadi lebih milky warnanya. Bisa lu lihat BLP iya. Gue jadi begini. Guys, udah tahu kan favorit aku krem bulu mata itu Fixer EX. Nah, ini dia ternyata ada eyelinernya. Iya, kita enggak tahu soalnya ini harganya berapa. Ini ada eyelinernya pasti bagus banget nih. Ini benar-benar eyeliner heaven. Dewi, ini eyebrow pencil coba deh. Kamu miss eyebrow. Habis sih ini posternya. Lu mau ngambil satu ini warna hitam. Iya. Namanya juga nyoba. Ini packagingnya kita buang aja nanti. Sama ini tadi gua bandingin sama ini jelek bagusan ini jauh. Tuh, siapa lagi yang beda? Yang mana? Yang Fixer EX yang ini. Nih. Yang ini yang ini. Dia black banget. Mari kita coba beli ya. Oke. Dandan juga di sini kalau misalnya mau. Kita bisa dandan di sini. Bisa nyobain ini makeupnya sebelum dibeli. Aduh, ini belum keluar tokonya udah baru satu tokonya. Baru ujung jalan ini kita udah coba, Wi. Yes. Ya hujan. Masa? Ya, giliran kita nggak bawa payung aja hujan. Aku pengen ini. Boleh mau undang dulu. Wanna find a coffee shop? Ntar kita sambil jalan aja lihat. Beneran deh ya, giliran kita bawa payung kemana-mana sampai ribet, nggak hujan. Giliran nggak bawa payung. Nikmatinnya sedia payung sebelum hujan. Payung PHP. Ih, ini mbak-mbaknya kawaii. Guys, toko makeupnya dua tingkat ini. Ah, maskernya lucu-lucu banget. Masker for days.
di antre churros. Ya ampun, ini wangi banget ini. Aduh, nyobain yuk. Cobain ini. Ngantri banget. Eh, mana yang keluar antrian menghayal. Aku kan barusan mau nyoba, mau berteduh di payungnya dia, dianya maju ya. Asik. Aduh guys, ini beneran wangi banget. Aduh, nggak tahu ini apaan di sini. Ini masih hujan banget. Biasanya aku kalau hujan takut rambutku lepek. Tapi selama di Jepang rambutku lepek selalu. Jadi mau dikeriting-keriting juga bentar udah lurus lagi. Jadi udahlah, hujanan cuek aja. Bisa hujannya tambah gede. Oke. Aku sama Dewi mau ngadem dulu. Nah, food court-nya juga very kawaii. Di sini orang kan ngetekin meja gitu ya. Pakai tas, kadang pakai handphone. Di Jakarta disamber orang. Sini yuk. Yeay. Aduh, enggak ada kopi. Guys, aku lapar. Jadi ngemil ini kebab wrap. Setelah sekarang ada kopi, aku pesen ini aja, entah apa ini. Oke, mudah-mudahan ada yang kopi. Kayaknya yang ini kopi. Kayaknya sih. Nggak tahu deh. Kawaii. Thank you. Mbaknya cantik banget. Guys, ini makeup haul. Nggak beli banyak sih. Ini masker kolagen. Yang ini masker hyaluronic acid. Ini kuku lucu-lucu banget buat si Andy. Ini tadi Dewi bilang, ini Andy banget gak sih, katanya gitu. Terus ini yang tadi, liquid eyeliner. Terus ini nail gel all in one. Lucu nih yang ini merah, yang ini biru sebenarnya, cuma gak kelihatan. Gua beli yang namanya Dolly Wing Super Black Eyeliner. Ini tadi pas dicoba luar biasa kerennya. Terus ini sama sama gue. Ini juga sama nih. Ini juga tadi kita coba, hitamnya sadis. Hitamnya sadis. Ini lem bulu mata kesenan, nail gel polish, gel nail polish yang ada di Jakarta. Ini warna muted semua. Gue suka warna nude. Ini kalau yang ini blue. Di sini kayaknya template ceweknya rambutnya poni-poni. Semua cewek rambutnya berponi. Lanjut. Masih hujan. Plus sekarang anginnya lumayan gede. Cuman barusan udah makan kebab, lumayan bertenaga lagi. Aduh, ini kena hujan. Bulu mata asli gue pasti turun nih. Bulu mata asli gue kalau kena hujan atau kena udara yang lembab, burun. Untung udah malam. Rambut lepek, bulu mata turun, sudahlah. Dingin, hujan, tapi seru. Kanan kiri belanjaan, jadi Afin deh yang bawain. Hari ini nggak bawa payung, hujan. Baru aja jalan sedikit tadi, gua baru makan ini kebab wrap. Kalau diajak makan sih masih bisa.
Ini kayaknya mau makan di tempat kemarin kita makan siang. Di tempat kita makan lidah. Tapi aku pengen makan dagingnya deh. Wi, jalan sini bentar ya, Wi. Yuk kita lihat gang ini. Kopi. Blues Cafe. Oh, Dewi Hayang Dahar teh Hayang Ngopi cenah. Itu ada apa? Restoran Thailand enak, Cafe Line. Jadi ada Thailand boleh. Dia mah gampang dipengaruhi. Dia udah. Ini lucu banget sih, Afin. Ini nih, Milk Cafe. Oh, enggak, I don't feel like Italian. Kafir aja. Di atas ya. Kafir. Oh, Thai restaurant. Oke. Okay. How's guys? Hello. Hi. Wah, dapurnya deket. Enak. Yay. Kreator konten. Masak lezat. Oh, thank you. Papaya ya, papaya salad ya. Yes. Jadi kita tadi batal ya. Batal ya mau kita, makan kita tadi batal mau makan daging. Batal mau makan daging jadinya makan jadi Thailand. Makan. Iya, karena Afin ngajakin belok ke gang ini terus toko jadi si orang ini ya udah deh mau Thailand ya. Gampang ya, dipengaruhi. Aku alay. Kamu alay. Aku kan alay ya. Selamat makan guys. Makannya enak banget dan dia recommended by TripAdvisor. Tadi tom yumnya aku tuh kan gak gitu suka seafood. Cuma tadi tom yumnya enak banget, pedas semuanya, pedas kangkungnya, pedas ya ampun mampus gue. Kangkungnya pedas banget. Terus tadi daging ayamnya juga pedas, semuanya pedas. Tapi ya enak banget sih, jadi ya gak apa-apa. Sekarang kita mau pulang, kita sambung besok. Guys, tadi pagi ada gempa. Oh my god, aku lagi mandi jam 5 pas 6 pagi gitu, goyang kan. Terus si Dewi bilang, "Ini ada gempa gitu." Terus kita telepon Afin, Afin bilang enggak lain, "Oh, udah biasa," katanya gitu. Nonong bilang, "Nyalain TV, nyalain berita," gitu kan. Terus udah gitu, Nonong bilang kalau 6:30 ada tsunami. Lalu cepetan pergi ke Nagoya deh. Aku kan sama Dewi memang rencana ke Nagoya karena kita terbang nanti juga kita mesti ke Nagoya dulu. Tapi untung tadi jam 7 gak ada apa-apa, gak ada tsunami. Terus sekarang udah baik-baik aja. Kalau jadi, aku hari ini sama Dewi mau ke Shibuya kalau jadi, tapi kalau enggak mungkin mau langsung ke Nagoya. Jadi kita lihat aja nanti. Hey, Afin. Halo. Baik banget Afin tuh nganterin tasnya Dewi. Ini tas yang Dewi beli di mana, Fin? Hanap, Bu. Karena suka tas Jepang tuh suka aneh-aneh. How do you like my bag? Lucu. Nah, ini daerahnya namanya Meguro dan Afin itu kerjanya ke arah sana. Kantornya dekat dari sini, makanya ketemu di sini. Sekitar 8 menit katanya ke sana. Tapi katanya kalau buat aku, buat orang Indonesia yang nggak biasa jalan jauh, 12 menit katanya. Hai Chico. Udah sampai di Shibuya. Hey VIP. Ya ampun, itu apa lagi? It's demo. Kosmetik lagi. Ampun deh. Kita tuh di sini sama enggak kelar ya. Kita tuh di sini ya. Iya, hidup kita tuh enggak kelar-kelar sih. Banyak banget kayak begini ya. Aduh, gimana ini? Ini kemarin ada nih di liquid ini. Ini yang baru ini. Ini baru nih. Edisi Disney. One day tattoo. Ini tattoo nih, tattoo brow.
kita tuh di sini sama sekali nggak tertarik sama high end brand ya, karena online shop di Jakarta lebih canggih nggak sih? Tapi di sini tuh lucu-lucu. Di sini tuh justru kayak gini-gini nih yang lucu-lucu nih. Guys, ini alamat lama. Ini Winnie the Pooh, berarti rasa honey gitu ya. Oh my god. Gue rasa I want to buy. Lo gak mau beli nih eyebrow, seriously? Tuh kan ngajakin masuk. Aduh. Ini lucu-lucu banget packagingnya, anjir. Tuh di sini tuh packagingnya emang gemes-gemes sih. Ini apaan nih? Ini Mickey Mini juga ada. Oh my goodness, ini apaan? Ini lucu banget ini. Gemes. Bulu matanya juga lucu banget nih. Bulu mata Sailor Moon. Kita mau nge-explore tempat apapun pasti kembalinya ke tempat yang ada makeup. This is our heaven. Oh, aduh. Biru eyelinernya. Ket banget birunya. Bagus banget. Ini ada black, brown. Brown. Navy. Ini eye cream. Ini kita nih jalan-jalan di Shibuya ya. Kalian apa gitu nggak terlalu tertarik, tapi nanti deh kalau dari luar udah ada bulu mata pasti dimasukin. Nyebrang bentar dong, kesini dong katanya. Aduh, iya gue mau beli itu dong. Mau beli masker. Masker yang hyaluronic acid. Yang warna pink. Ada masker buat bibir juga. Biar bibirnya kayak bibir Neng Kylie. Kayak bibir Kylie Jenner. Yeay, ini ada artis brush KW. Masa di drugstore ada Clay the Po? Tapi harganya memang 12.000 sih. Ini high end brand. Di sini dijualnya di drugstore. Ini loh maskernya. Tapi isinya 50, ya ampun. Terus gede banget, berat lagi. Nih. Males aja bawa nih. Makeup di Jepang itu kan banyak banget ya, dan macam-macam dan inovatif sama cewek-ceweknya. Nggak terlalu dandan, jarang banget lihat cewek yang pakai bulu mata palsu. Even matanya Dewi emang tajam, dia menemukan yang kecil. Yeay.